Nama gue Ulil, umur gue 22. Nama gue Saren, aktivitas gue kuliah sambil kerja, umur gue 20. Kenalin, nama gue Ambar, umur gue 23 tahun dan kegiatan gue sekarang lagi lanjut kuliah. Nama gue Anggisa Gita, aktivitas gue sekarang gue salah satu mahasiswa, umur gue 21 tahun. Nama gue Bella Tamara, aktivitas gue sekarang kayak kegiatan-kegiatan sosial aja sih. Paling juga kadang kalau ada kerjaan-kerjaan freelance. Usia gue 22 tahun lewat berapa bulan. Toxic kayak mungkin gini, gue cuma pengen bilang aja buat teman-teman yang masih ada di lingkaran itu, mending lu keluar deh, sumpah nggak baik buat mental lu. Toxic relationship itu tuh menurut gue tuh hubungan yang bikin kita tuh jadi nggak nyaman dan nggak bisa jadi diri kita sendiri. Toxic relationship tuh menurut gue suatu hubungan yang nggak sehat buat diri lo sendiri, buat lingkungan lo, itu bakal munculin hal yang negatif sih. Menurut pendapat gue, toxic relationship itu salah satu hubungan di mana tidak ada kenyamanan di dalam hubungan itu. Jadi, misalnya pasangan yang satu suka ngatur, yang satu ini keberatan. Pokoknya salah satu orang di dalam hubungan itu merasa nggak nyaman aja nih sama hubungan ini. Menurut gue sih kayak gitu. Kusut banget hal-hal yang nggak seharusnya ada sih sebenarnya toxic itu. Gimana ya? Complicated banget. Toxic relationship menurut gue itu kayak kita di dalam hubungan, tapi itu tuh sebenarnya gak ada yang perlu dipertahankan lagi sih. Karena salah satu atau ya dari pihak cewek atau perempuan, cewek atau laki-lakinya itu, menurut gue kayak ada yang superior dan itu tuh berefek itu untuk kitanya yang perempuan. Itu sih menurut gue kayak, itu tuh benar-benar gak bisa dipertahankan lah, harusnya kalau di dalam hubungan. Jadi 2019 gue punya pacar. Asli itu toksik banget sih. Jadi gue selama gue pacaran, gue tuh udah nggak ada lagi privacy, udah nggak ada lagi saling menghormati, saling menghargai, toleransi itu udah nggak ada lagi. Jadi gue bener-bener ingin dikuasai sepenuhnya gitu. Jadi menurut gue kayak, aduh, ini kok gini banget gitu si cewek gue ini gitu. Pokoknya gue pernah ada di hubungan yang benar-benar bikin gak nyaman. Karena apapun, kemanapun, itu semua harus izin sama pasangan. Harus izin sama dia dulu, terus sampai cara kita pakai baju juga semuanya harus izin dia dulu. Kita temenin sama siapa juga dia yang atur, sampai gak boleh kawanan sama laki-laki lah, segala macam. Terus kalau kemana-mana harus dipoto, lagi sama siapanya, dimananya. Kan jadi kayak buat bener-bener gak nyaman banget. Gue pernah ditampar sekali ya sama dia, sama mantan, pokoknya. Cuma gara-gara gue nangis gitu. Karena emang biasa kalau berantem gue yang minta maaf sama dia walaupun dia yang salah gitu. Gue minta maaf sampai gue nangis-nangis, malah kena gaplok sama dia itu. Kayak gitu. Buat di gue sendiri sih kebetulan kurang ya, cuman di lingkungan gue ada. Jadi gue punya kawan dia itu menurut gue sih toksik ya, karena setiap mereka berantem, setiap mereka ada konflik tuh di kata-katanya parah banget, sampai yang cheat gitu ya omongannya, gue gak bisa sebutin. Sampai kawan gue tuh yang bener-bener ngomong sama gue tuh yang, woy udahlah woy, gue mau mati aja woy, gila gue udah gak kuat. Tapi dia tetap mertahanin kayak gitu loh. Dan menurut gue tuh gak baik buat diri dia sendiri sih. Kebetulan gue juga pernah sih ada di posisi toxic relationship itu. Awalnya kayak pacaran biasa ya, kayak ya seneng-seneng bareng-bareng gitu. Terus lama-lama menurut gue hubungan itu jadi kayak gak sehat aja. Jadi si cowok gue ini kayak sering ngelarang gue sampai pergi sama temen perempuan pun pernah kayak gitu. Lagi sama temen laki-laki yang gak bakal boleh kayak gitu. Padahal gue kayak temenan sama temen cewek gue gitu, pergi kemana itu kayak bener-bener dilarang. Parahnya sih kayak bisa ngancem putus kayak gitu-gitu. Pernah sih ada beberapa sekeliling gue juga yang toksik. Bahkan dari guenya sendiri juga beberapa kali ngalamin hal-hal yang toksik yang gak masuk akal sih menurut gue. Dimana gue ngerasain hal-hal yang menurut gue ini udah masuk toksik banget di hubungan gue. Dan itu udah di luar batas. Jadi dimana gue ngerasa ini ngerugiin buat gue, orang sekitar gue, bahkan buat diri dia sendiri. Dalam kegiatan gue, dalam kehidupan gue, dalam sifat gue, dalam fisik gue, dalam pribadi gue, semuanya berubah. Jadi benar-benar muter dari kehidupan gue biasanya, itu jadi kehidupan gue yang benar-benar bukan kehidupan gue sebelumnya. Kejadian dengan fisik, dengan ngelampiasinnya, dengan hal-hal yang gak dengan berfaedahnya sih, kayak dipukul, diterjang, mungkin kalau bahasa kasarnya tempeleng ya.
sebelum ada dia, itu tuh gue hidupnya benar-benar kayak ya sama teman-teman gue, kayak jalannya tuh benar-benar ya bebas. Dan setelah ada dia, awal-awal sih emang nggak kerasa ya di toxic relationship itu. Terus lama-kelamaan kok gue ngerasa hidup gue tuh diatur sama dia, kayak dikekang, gue nggak boleh main sama cowok, bahkan sama cewek tuh nggak bisa main gitu loh, nggak bisa bebas intinya. Mungkin menurut gue pribadi sih ya, pengalaman gue kenapa gue waktu itu sempat terjebak di toxic gitu ya, karena gue berpikir gue bisa gitu ngerubah hubungan ini jadi lebih baik. Nggak tahunya kalau emang udah toxic ya udah toxic aja. Jadi kebanyakan orang tuh masih berpikir bahwa kayaknya gue masih bisa deh ngerubah hubungan ini, padahal emang enggak gitu. Karena dari sebelum kita jadian, kita tuh belum benar-benar kenal sama sifat asli dia loh gitu. Jadi pas udah jadian baru keluar semua yang namanya sifat-sifat kasarnya gimana, ya kan. Ternyata orangnya suka marah-marah gitu. Karena kan emang sebelum jadian sih yang diliatin kan pasti bagus-bagus terus ya. Jadi kan pas jadian gitu baru ketahuan aslinya. Mereka terjebak karena udah terlanjur lama ngejalin hubungan itu. Dan keluar dari toksik itu menurut gue sih nggak gampang ya buat diorang. Karena toksik itu sendiri nggak diketahuin dari awal mereka pacaran. Itu terjadi udah telah hubungan dia berjalan cukup lama. Dia baru ngerasain, ini gue ada di toxic relationship nih. Tapi gue nggak bisa keluar. Kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang dua orang ini tuh bisa dua-duanya toksik. Atau yang satu itu pertama toksik, terus satunya juga ikut toksik. Kan kita juga nggak ada yang tahu. Jadi menurut gue kalau dari pengalaman gue pribadi, cowok gue ini awalnya toksik, kayak posesif segala macam. Terus gue jadi keikut dari diri gue jadi ikut posesif, ngelarang-larang. Dan menurut pendapat dia, gue juga toksik. Jadi kita sama-sama toksik dong kalau kayak gitu. Karena mikirnya sayang sih, udah lama juga, terus kalau mau diudahin itu kayak malas lo ngulang hal baru ke orang yang baru lagi. Karena kan ternyata toksik itu nggak langsung kelihatan sih, dia bertahap sampai akhir di titik-titik udah lama bertahun-tahun baru kita rasa, oh ternyata kita ini toksik deh, semuanya berubah nih semenjak ada begini-begini. Kita bersadar toksik, tapi kita mau nyelesainnya itu udah nggak mungkin. Kayak sebenarnya mungkin sih, cuman kayak di diri kita udah nggak mungkin. Kita mau ngulang lagi, ketemu orang baru lagi, ngelupainnya lagi. Menurut gue, kenapa banyak orang yang terjebak dalam hubungan tersebut? Itu tuh mungkin ya, di antara salah satu pihak itu tuh sebenarnya nggak sadar kalau mereka ada di dalam toxic relationship. Dan pada saat itu juga, mereka tuh kayak berusaha mempertahankan hubungan itu. Itu sih intinya benar-benar kayak ada yang tutup telinga, tutup mata. Itu tuh benar-benar mereka tuh ya udah harus ngejalanin hubungan itu sampai akhir benar-benar kayak cerita itu habis gitu. Apa ya, banyak sih gue banyak teman-teman yang pakai alasan kayak gue udah terlanjur sayang, gue udah terlanjur bla 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 bla. Cuma kalau gue pribadi sih ya itu, karena gue masih ngerasa masih bisa ngerubah bahwa hubungan ini bisa gue rubah. Tapi setelah makin lama ternyata gue sadar gitu bahwa ini semua tuh nggak bisa dirubah. Kalau emang udah toksik ya udah toksik aja gitu, lu bakal sulit keluar dari zona ini, mental lo bakal ya begitulah. Pasti biasanya karena udah sayang gitu, jadi kayak susah mau ninggalinnya, susah mau lepasinnya, itu karena udah sayang, jadinya berat. Karena mereka udah ketergantungan, takut sendirian, takut bingung nanti kalau misalnya gue pisah sama dia, gue bakal kayak mana ya, gue bakal hidup gue tuh kayak mana, karena kan hari-harinya udah biasa sama dia gitu. Nanti kalau misalnya gue pisah sama dia, gue jadi kayak orang yang bingung. Menurut gue ya karena susah lepas, kalau misalnya udah diposesifin, udah diatur-atur, nurut sama pasangan, itu pasti bakalan susah lepas sih. Gak tahu ya kalau orang lain, kalau menurut gue pribadi sih ini emang sesusah itu sih. Karena apa ya, ketergantungan mungkin. Kalau misalnya karena sayang doang kan, kalau karena sayang doang kan putus juga pasti lama-lama bisa lupa. Tapi kalau misalnya udah toksik itu, kayak kehidupan kita tuh kayak diambil alih gitu loh, dikontrol sama pasangan. Jadi kitanya juga jadi susah lepas, padahal kita juga tahu kalau itu tuh nggak sehat gitu. Karena udah terbiasa, jadinya mereka nganggap kalau itu emang udah jalannya. Terus juga mereka udah bilang, ah gue udah biasa ngalamin ini, begini. Dan besok juga baik lagi dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi mereka mikir, ah yaudahlah nanti juga udah lagi. Ketika gue ada di kondisi itu, dalam hati gue sebenarnya pengen ngudahin. Tapi ya emang seharusnya tuh harus berakhir ya. Tapi ada di pihak salah satu itu pasti ada yang menahan. Entah itu bisa ditahannya dengan kata-kata, entah ditahan juga dengan kekerasan di dalam hubungan tersebut. Tapi itu emang harusnya udah diudahin sih. Segera ya, harusnya. Gua waktu di posisi toxic ya, lagi itu yang gua lakuin, gua mikir gimana caranya gua keluar dari hubungan ini gitu. Jadi ceritanya panjang banget sih gua. Jadi gua setahun pacaran sama pacar gua yang toxic itu,
selama 2 bulan gue kabur-kaburan buat berpikir gimana caranya gue bisa lepas nih dari cewek ini, gimana caranya gue bisa putus dari cewek ini. Gue sempet apa ya, sembunyi lah gitu, gak mau ada kontak sama dia, gak mau sama sekali tahu tentang dia gitu. Karena gue pikir makin lama kayak, wah gila, gue bisa gila lagi nih gitu. Bingung aja gitu, harus kayak mana, apa harus berhenti, cuma mau berhenti kayaknya masih sayang banget gitu kan, susah. Cuma ya akhirnya ya udah sih, lepas juga gitu dari dia. Kalau gue di kondisi itu, gue pergi, gue tinggalin. Karena buat apa? Gak ada untungnya juga buat gue, yang ada malah bikin gue depresi, bikin gue hidup gue gak tenang. Jadi buat apa gue lanjutin hubungan yang gak bikin gue nyaman ngejalaninnya? Kalau awal-awal gue ngerasanya kayak ya mungkin cowok gue ini posesifin gue karena sayang mungkin ya. Jadi gue pada saat itu sih gue nurut-nurut aja, kayak ya udahlah lakuin apa yang dia mau, apa yang dia larang gue lakuin, karena gue juga sayang mungkin sama cowok gue, kayak gitu. Kayak lebih nyakinin diri sendiri aja sih waktu itu. Kayak beneran ini baik gak sih buat gue? Kayak lebih ngingetin lagi ke sekitar. Terus juga kayak bandingin dulu sebelum ada dia dan pas udah ada dia. Dan nanti gimana misalnya kalau gak sama dia, itu bakal kayak gimana jadinya. Dari gue sendiri sih, gak ada sama sekali yang ayo lu keluar, ayo lu bisa. Karena di saat orang yang berusaha untuk ngeyakinin gue kayak gitu, mereka mental. Bertahun-tahun pun gak ada yang masuk sama sekali. Sampai akhirnya gue keluar ya, support sistemnya di diri gue sendiri. Kalau gue gak ngeyakinin diri gue sendiri, gue gak mahamin apa yang gue mau, ya gak bakal keluar. Jadi tergantung guanya, diri gue sendiri yang support apa yang gue mau. Ya itu menurut gue karena mereka ingin mempertahankan hubungan itu karena emang udah sayang. Ada juga yang mungkin kayak udah deket nih hubungan keluarganya, jadi kayak mereka tuh sayang untuk keluar dari zona nyaman mereka itu. Hubungan yang baik, semua kebalikannya dari yang toksik tadi sih, yang gue bilang tadi. Adanya toleransi, privacy masih dijaga, sekecil apapun ya. Bagi gue privacy itu kayak sosial media lo gitu, kayak IG lo. Gue IG gue, ya itu privacy gue gitu loh. Kayak lo apaan sih lo ngecek-ngecek IG, apa DM gue segala macam gitu, ngatur-ngatur feed Instagram gue gitu. Kayak itu kan privacy paling kecil ya gitu aja sih. Menurut gue yang hubungan yang baik itu kayak gitu. Yang bisa saling support. Bisa, kita tuh bisa jadi diri kita sendiri loh, tanpa harus dia atur, dia larang-larang gitu. Hubungan yang baik itu yang saling ngerti, saling memahami. Pokoknya yang saling ya, bukan yang paling. Gue yang paling ngedominan di hubungan ini, gue yang paling ngertiin lo, gue paling tahu tentang lo. Pokoknya dia tuh harus sama-sama saling menyayangi, saling ngerti, saling paham harus kayak mana hubungan ini, kayak gitu. Menurut gue, relationship yang baik ini antara si cowok sama si ceweknya itu sama-sama gak keberatan, sama sikap masing-masing. Mau satunya ngelarang-ngelarang, tapi yang satunya memang biasa aja, dilarang-larang, gak merasa keberatan, itu menurut gue gak toksik sih kayak gitu. Terus juga ya gak usah kebanyakan ngatur-ngatur, kan pasangan juga kan punya kehidupan sendiri. Jadi dia juga ya udah sih bebasin aja mau apapun itu, kalau misalnya ujungnya keselingkuh kan itu juga bukan salah kita gitu. Jadi tergantung ke ini sih, persepsi masing-masing ngadepin hubungan itu. Kalau misalnya nggak ada keberatan satu sama lain, saling kayak ya set free aja deh kayak gitu. Toh kalau misalnya sayang juga nggak bakal kemana-mana. Hubungan yang baik tuh nggak ngerubah sama sekali kepribadian lo. Lo tahu arahnya kemana, nggak nyanyain waktu lo, dan nggak ngebuat lo lupa sama sekitar lo. Hubungan menurut gue yang baik itu harusnya bisa nerima apa adanya sih. Terus abis itu dia juga kayak bebasin lo kemanapun, tapi kan tetap kasih kabar gitu. Ya menurut gue ya harusnya hubungan itu tuh gak ada yang kayak drama-drama yang sampai menyiksa batin, fisik maupun ya secara mental sih menurut gue.